Teman, jadi kali ini saya sudah sampai lokasi untuk perbaikan AC. Ini tepatnya saya ada di Kuningan, Jawa Barat. Ini suasana malam hari. Teman-teman, kali ini saya mau ngecek AC. Ini merek AC nasional ya, AC tua. Memang kondisinya kurang dingin karena di sini ada gumpalan es batu ya, ini gumpalan salju. Oke, kondisinya juga nggak dingin ya, ini nggak rata dinginnya. Jadi kita akan coba untuk cek bagian outdoornya. Ini kondisinya kayaknya ini ada masalah di outdoornya teman-teman. Kita akan coba cek ke sana. Ini susah banget masuknya ya. Oke, teman-teman, ini bagian outdoornya. Ini AC nasional, ini AC nasional jadul banget ya. Ini kalau dibilang ini bapaknya AC nih. Terus ini outdoor sering mati hidup dan seterusnya, yang mengakibatkan indoor itu nggak dingin. Di sini kondisinya pipa kecil ini membeku teman-teman. Ini memang ada kebocoran nih sepertinya. Kalau untuk di bagian ini sudah diperiksa kemarin sih, sebetulnya tidak ada masalah. Kemudian di indoor juga tidak ada masalah. Cuman ini kemarin ini ada kebocoran di pipa ya. Cuman kata pemiliknya suruh diisi dulu aja freonnya, karena untuk mendinginkan mesin ya. Jadi untuk sementara sebelum mengganti pipa, kita akan coba isi dulu. Mungkin besok kita akan ganti pipa. Tapi untuk sementara, untuk malam ini, supaya mesinnya dingin, jadi kita akan isi AC ini. Kita akan coba cek, kita lihat tekanannya berapa. Wah, susah banget teman-teman. Oke, kita akan coba cek untuk tekanannya ini berapa. Oke, tekanannya ada di sekitar 30 ya, 30 PSI. Oke, kita buka keran untuk freonnya. Kemudian kita akan buang dulu anginnya ya. Angin di sini kita coba buang dulu saja. Oke. Setelah itu kita akan coba berlahan ya. Kita akan coba isi berlahan. Kita buka aja sedikit dan kita biarkan sampai nanti di angka 60 PSI ya teman-teman. Sambil kita amati di bagian pipa kecilnya. Ini saya buka ya teman-teman, cuman ini kecil saya bukanya. Biasanya saya kalau kisi freon itu tak buka kecil. Biar dua-dua kita buka kecil, biarkan saja. Saya nggak langsung biasanya, karena ini AC sudah tua, jadi kalau dibentak-bentak nanti takutnya marah. Jadi tak pelan-pelan aja ngisinya. Nah, ini AC 3/4 PK teman-teman. Kamu boleh lihat, nah, ini 3/4 PK ya. Kita akan coba perhatikan di sana, bunganya sudah mulai mencair teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini setelah kita isi dan bunga es pun sudah mencair ya di pipa kecil, artinya ini sudah kondisi dingin. Oke, ini kondisi indoornya ya, ini udah dinginnya udah merata nih, udah bagus.
pemais juga udah hilang, tadi ada pemaisnya. Tinggal ini aja, ini sisaan nih, nanti juga habis. Oke. Ini termisnya terus ini karena udah error kan termisnya. Ini demo AC udah tua. Oke teman-teman, cukup sekian videonya. Ya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ini AC udah dingin.